Halo Dacindo Lovers, berjumpa lagi dengan Mimin kali ini. Di perjumpaan kali ini Mimin akan membahas tentang top 10 film Cina yang dibintangi oleh Vincent Zhao. Oke, supaya tidak berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita bahas. Sebelumnya pastikan kalian jangan sampai lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi kalian dengan tekan tombol lonceng. Sepuluh True Legend. Kehidupan terhormat Suchan, Vincent Zhao, musnah ketika saudara lelakinya yang penuh dendam, Yuan, Andy On, kembali dari perang dengan membawa 5 tinju racun yang mematikan. Lemah namun tidak hancur, Suchan mempelajari bentuk seni bela diri yang belum pernah dilihat sebelumnya, yakni tinju mabuk. Berbekal kekuatan baru ini, dia kembali ke rumah untuk menghormati keluarganya melalui pembalasan dengan menghadapi saudaranya dalam pertempuran untuk menjadi pejuang terhebat. Dalam film ini Vincent Zhao berperan sebagai Suchan. Sembilan Wu Dang. Di masa awal Republik Tiongkok, rumor beredar tentang harta karun di Gunung Wudang. Seorang konspirator Amerika membawa putrinya yang terlatih kungfu ke Wudang dengan mensponsori kompetisi seni bela diri Tao, untuk mencuri harta karun tersebut. Di luar dugaan, seorang murid mewakili Wudang untuk bersaing dengan master seni bela diri lainnya untuk memperebutkan kejuaraan. Selama kompetisi, kebencian muncul terhadap berbagai pihak, hubungan menjadi rumit, seorang wanita Korea keturunan Tai Chi jatuh cinta pada konspirator Amerika dan rahasia harta karun pun terungkap. Harta karun tersebut adalah kunci medan magnet Wudang, jika dicuri maka Wudang akan hancur lebur. Untuk melindungi Wudang, sekelompok pahlawan muda bersatu untuk mengalahkan para master hibah. Ini saatnya seni bela diri Wudang yang telah lama hilang kembali. Dalam film ini Vincent Zhao berperan sebagai Tang Yunlong. Delapan Tebo Undari. Seorang penyelidik terlibat dalam misteri seputar pembunuhan wanita yang belum terpecahkan yang terjadi lebih dari satu dekade lalu. Vincent Zhao berperan sebagai Xiao Yunfeng. Tujuh The Legend and Hack of Shaolin. Namanya Hong Siguan. Master legendaris dari Shaolin Selatan dan pendiri sekolah Hangga. Dalam film ini, Hong adalah seorang biksu muda yang membawa peta harta karun dinasti Ming yang dipercayakan guru Cai Jiui kepadanya sebelum kematiannya. Dalam proses bertarung melawan musuh yang berbeda seperti kekuatan Usang Wei, sampah langit dan bumi, dan penyihir teratai putih, Hong Siguan secara bertahap mengintegrasikan Kung Fu Chi Jia Jun, Kung Fu Shaolin, dan tinju lokal Guangdong di akhir Ming Dinasti, menciptakan dunia pertarungan, Hangga. Dalam film ini Vincent Zhao berperan sebagai Fang Xiu. 6. Kung Fu League. Fei Ying Xiong, seorang seniman buku komik miskin, tertarik secara romantis pada Bao Er, tetapi manajer kepala perusahaan mereka, yang juga tertarik pada Bao Er, mencegah hal itu terjadi. Jadi, dia memanggil 4 master kungfu legendaris untuk mempelajari seni bela diri tingkat tertinggi dan membantunya mendapatkan gadisnya. Dalam film ini Vincent Zhao berperan sebagai Wong Fei Hung. Lima Kontratak. Pakar keamanan Lu Ziming dipekerjakan untuk bekerja di acara penawaran proyek pabrik minyak dan gas. Namun, dia dijebak oleh beberapa pihak yang terlibat dan mendapati dirinya menjadi buronan. Untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, Ziming kini harus merancang serangan balik pamungkas. Dalam film ini Vincent Zhao berperan sebagai Lu Ziming. 4. Invisible Tattoo. Di kota Garam Tiongkok Barat Daya pada tahun 1935, konflik geng terus terjadi dan berbahaya. Seorang seniman tato ulung, Ah Chang, terlibat dalam serangkaian pembunuhan geng. Ketika dia menemukan akar konspirasi, dia sudah berada dalam situasi putus asa. Demi menjaga putrinya tetap hidup, dia memilih untuk melawan rintangan. Dalam film ini Vincent Zhao berperan sebagai Ah Chang. 3. The Unity of Heroes. Orang asing baru telah tiba di kota, untuk membantu mengobati pecandu opium pada masa dinasti Qing.
Tapi dia juga diam-diam melakukan tes yang tidak lazim pada pasien di klinik mewahnya, membentuk mereka menjadi pejuang yang kuat dengan kekuatan tinggi dan kegilaan yang menjalar. Salah satu dari mereka melarikan diri dan menabrak sekolah master adalah Wong Fei Hung, sehingga membuat Wong melakukan penyelidikan. Sementara itu, BB-13 yang masih muda telah kembali dari luar negeri dan memperumit masalah dengan gaya dan sikap kebarat-baratannya, dan akan bergabung dengan klinik baru sebagai staf utama. Yang menambah tingkat intrik adalah Master Kung Fu Ramah yang berspesialisasi dalam gaya utara, yang telah terpengaruh oleh serum, melepaskan lawan potensial yang kuat untuk Wong. Dalam film ini Vincent Zhao juga berperan sebagai Wong Fei Hung. Dua Warriors of the Nation. Wong Fei Hung menghancurkan markas besar perkumpulan teratai putih di Guangzhou, dan menyapu dojo sumo perkumpulan Kana, menyerang secara langsung markas besar perkumpulan Kana dan akhirnya menyelamatkan Zhang Zidong, memberikan kontribusi besar pada perang kontra Jepang dengan caranya sendiri. Tentunya dalam film ini Vincent Zhao lagi-lagi berperan sebagai Wong Fei Hung. Satu God of War. Selama abad ke-16, bajak laut Jepang berkembang biak di sepanjang garis pantai Tiongkok. Pada tahun 1557, para perompak mengambil alih cengang di Zhejiang. Setelah berbulan-bulan kemajuan yang sia-sia, Komandan Yu akhirnya mengalahkan mereka di bawah kepemimpinan Jenderal Qi yang baru dipromosikan. Namun, bajak laut berhasil melarikan diri. Dalam film ini Vincent Zhao berperan sebagai Qi Jiguang. Oke bestie, itulah top 10 film atau movie Cina yang dibintangi oleh Vincent Zhao. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.